Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yola melihatkan kesamaan di antara kita. Ini saya pikir pertanda kalau kita memang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Selesai dokter memang. Apus. Iya, ya. Ngapain kesini? Bukannya kamu gelombang pertama? Iya, Popus. Akunya tadi nggak sempat datang. Tapi Kang Kusoy kan udah datang, Popus. Batal. Jangan begitu, Popus. Popus, Popus kenapa ada di sini? Popus mau periksa kesehatan. Popus sakit? Popus datang ke sini itu untuk inspeksi, memantau keadaan. Apakah semuanya sudah berjalan sesuai rencana atau tidak? Opus, Opus mah hebat. Kenapa harus pakai teriak-teriak sih? Supaya lebih menjiwai Moms ngomong hebatnya. Maaf ya, maaf. Oh yuk, Bu Dokter. Maaf yuk, tadi aku gak sempet datang. Gak apa-apa Tuti, ayo kita periksa tuh di dalam aja ya. Ah, yup, yup, yup. Opus, kalau gitu akunya mau periksa dulu yuk. Ya, ya sudah sana. Kangen sama aku yuk. Ayo tuh. Yup, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak ikut ke dalam yuk? Enggak Pak Ustadz, ya tunggu sini aja. Ya udah, kalau begitu saya permisi. Bu Yola. Iya Pak Ustadz. Ya? Ya, Pak Ustaz. Enak aja gak kuatnya. Bu Yoyo, silakan duduk. Makasih, Bu Guru. Saya nunggu ngidut nih. Iya, Bu. Siap-siap aja nunggu teriakannya nih. Bu Sidan, kenapa tutup tokonya cepet banget? Istirahat, Jak. Kalau hari Minggu, cukup setengah hari aja. Oh, iya. Cakep! Biar besok pit ya? Iya, Jak. Biar besok, Rojak punya energi buat ngejar cucu. Ah, Bos Idan ya. Bikin Rojak malu aja dah. Kenapa mesti malu, Jak? Nin, bagaimana nih? Muter, Kang Rojak. Muter! Muter! Asoy! Ya, Pak Boy. Ya udah, Jak. Saya duluan, ya. Siap, Komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Rojak. Iya, Bang Inin. Muter! Asoy! Gaboy! Yuk, Mangga! Yeh, Mangga! Iya, Mangga! Bos Idan sama Bang Inin baik banget sama Rojak. Pade sayang semuanya sama Rojak. Rojak juga sayang sama kalian semuanya. Rojak harus bersyukur ada yang sayang sama Rojak. De Rojak. Alhamdulillah. De Rojak. De Rojak. De Rojak. Ya Allah, gara-gara ngurusin Mang Ocad, saya sampai lupa sama niat saya, sama tujuan saya. De Rojak. Bibi nggak dengar omongan saya? Dengar atuh Bu. Ya udah nggak usah. Punten Bu, saya teh mau periksa kesehatan dulu. Ya Allah. Binarsi, denger, dengerin. Binarsi teh gak mungkin jadi orang tua angkatnya Safina. Mungkin atuh Bu, kasihan A Ujang. A Ujang teh sudah berharap sekali kita bisa ngerawat Safina. A
Ujang, nggak Ujang. Cegaruk! Boleh ya, Bu? Saya bilang enggak, mah enggak. Udah masuk sana. Kasihan, Bu. Kak Ujang teh sudah nungguin. Binar sih? Iya, Bu. Jahat. Astagfirullahaladzim. Macem. Akhirnya, nurut juga Binar sih. Tapi kak, Febri udah bicara sama Om Akum. Nah kayak tuh yakin, tapi keluar nemuin Om Akum. Terus, kalau dia gimana? Sin, kamu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. What? Bin, udah pada makan? Udah, Pi. Oh, Papi. Ya. Papi. Papi mungkin belum ketemu Om Dadang. Atur ke kamar, Sin. Iya, Mak. Lilisnya juga heran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ceng. A. Ceng, Mak bingung nama Edward Cindy ngomong bisik-bisik terus. Terus begitu Edward bolak-balik nelpon, ada apa ya? Ceng juga kurang tahu, Mak. Mak udah tanya langsung? Pasti jawabannya gak ada apa-apa, Nek. Edward ke kamar dulu, Cindy ke kamar dulu, begitu terus. Ya udah, Mak. Mak tenang aja, jangan terlalu dipikirin ya. Insya Allah gak ada apa-apa. Ah, kamu tau dari mana kalau gak ada apa-apa? Pokoknya Mak serahin aja sama Aceng. Insya Allah gak ada apa-apa. Nyamanya? Iya, iya. Kamu gak ke rumah dokter Clara lagi? Iya, Mak. Ini Aceng mau makan dulu, baru kesana lagi. Oh, iya. Lis, atur. Iya, Mak. Kenapa lagi, Bos? Nanti ya ceritainnya. Sekarang aja tuh, Ah. Hati lapar, Neng. Nanti kalau Ah mati kelaparan gimana? Ah, ngelebay. Kau, Febri minta maaf ya. Febri terpaksa bicara sama Bapak. Feb, tapi kalau Om Dadang... Klau, tapi Febri sudah bilang kok ke Bapak kalau jangan sebut-sebut nama kamu. Febri teh terpaksa bilang ini sama Bapak. Febri juga harus bilang ke kamu, Klau, supaya kamu tahu keadaannya. Tapi Feb... Klau, yang dibilang sama Edward teh benar. Harus ada yang memulai. Kalau gitu Febri pulang dulu ya, Klau. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Febri teh kenapa sih ngasih tahu? Nanti ujung-ujungnya kalau dia sama Bapak yang repot. Thank you.
motornya cucu. Iya, tuh kan. Wah, benar motornya cucu, gua hafal platnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pauye. Benar. Motornya cucu. Gampang kan, Cu? Iya, Cu, gampang. Cuk, ini makanan kesukaannya Rojak, bubur sumsum. Dia ini kalau makan bisa 3 mangkok, sampai belepotan mulutnya. Rojak, Rojak.